Sebenarnya kemunculan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei jadi sinyal eskalasi serangan balasan ke Israel dan hal lain apa yang Khamenei sampaikan di khutbahnya tadi. Laporan akan disampaikan langsung oleh koresponden Metro TV dari Tehran, Iran, Ismail Amin. Ismail, bisa dijelaskan apa saja poin-poin penting dari khutbah Khamenei tadi? Ya, sebagaimana telah diinformasikan bahwa khutbah yang disampaikan oleh Ayatollah Khamenei ini adalah khutbah yang membicarakan tentang kondisi terkini di kawasan, terutama tentang semakin meningkatnya kejahatan rezim Zionis yang bukan hanya lagi sekedar menyerang Gaza tepi barat, tapi juga memperluas wilayah konflik dengan menyerang Suriah dan Lebanon. Tadi juga disampaikan bahwa terbunuhnya saya pasti natural sebagai pimpinan sebuah adalah bentuk kejahatan serius yang akan mendapatkan tanggapan dari Republik Islam Iran. Kita ketahui bahwa hubungan antara sebuah dengan Iran begitu sangat erat. Bahkan saya pasti natural ini adalah bagian adalah tokoh yang begitu sangat populer di Iran. Sehingga ketika kesahirannya, ketika kematiannya, rakyat Iran tumpah ruah di jalan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran mengecam kejahatan rezim Zionis ini. Bahkan Ayatollah Sayyid Ali Khamenei menetapkan 5 hari bertabung nasional atas kematian Sayyid Hasan Nasrullah ini. Di sini juga dalam salat Jumat ini yang besar-besaran dilakukan, Ayatollah Ali Khamenei juga ingin menunjukkan bahwa rakyat Iran bersatu dalam menyikapi kejahatan rezim Zionis ini, termasuk juga memperlihatkan bahwa rakyat Iran mendukung pasukan dari Revolusi Islam Iran yang telah melakukan serangan ke Israel pada 1 Oktober yang lalu. Ya, baik. Ismail Amin melaporkan langsung dari Teheran, Iran. Terima kasih. Dan pemirsa, akankah eskalasi antara Israel versus Iran dapat memicu perang dunia ketiga? Analisanya akan kami bahas bersama pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran, Teuku Reza Syah. Selamat sore, Pak Reza Syah. Selamat sore, salam dari Bandung. Ya, Pak Reza Syah, sinyal apa yang Anda baca dari kemunculan Ali Khamenei di sholat Jumat tadi, Pak? Apakah ini tanda Iran mau pasang badan untuk eskalasi serangan ke Israel? Dalam situasi saat ini, yang terjadi adalah perang urat saraf antara kedua negara. Karena di luar kedua negara ini, itu opini dunia sudah meningkat. Misalnya kalau kita melihat dari laman-laman internasional, kata kunci Third World War itu sudah lebih dari 1.660.000.000 informasi. Dan kalau kita menggunakan kata kunci War Iran-Israel itu sudah 336.000.000. Dan kalau kita menggunakan kata Weapons of Mass Destruction itu sudah 50.000.000 informasi. Jadi kalau kita melihat dari lingkungan luar Iran dan Israel itu ada suatu potensi perang dunia ketiga, yakni digunakannya senjata pemusnah massal yang melibatkan banyak kekuatan besar. Jadi hadirnya seorang ayatollah atau pemimpin tertinggi spiritual Iran itu sebenarnya menunjukkan bahwa hendaknya kita semua ini harus siap-siap atas suatu situasi terburuk. Cuman masalahnya, apakah Iran dan Israel ini belajar dari situasi terburuk yang sudah terjadi di masa lalu begitu? Misalnya terakhir kita melihat fasilitas nuklir Chernobyl yang hancur tanggal 26 April 1986 yang sehingga saat ini tidak dapat lagi wilayah tersebut digunakan. Juga kasus Nagasaki dan Hiroshima bulan Agustus 1945 di mana mereka yang masih hidup ingin mati karena mereka melihat bahwa tidak sanggup lagi mereka hidup terlunta-lunta dan semakin sengsara. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah ini ada potensi perang nuklir, di dunia kecenderungannya sudah begitu. Tapi pada saat yang sama, kalau saya monitor media massa di Amerika Serikat, mereka malah berbicara keadaan di Beirut dan Lebanon. Kemudian kalau saya lihat juga media massa dari New York Times, mereka berbicara tentang Hezbollah, Beirut. Jadi negara-negara besar seperti Amerika Serikat itu tidak jelas optimismenya apakah akan terjadi
Perang Dunia Ketiga atau bukan. Jadi kita berhadapan pada situasi yang simpang siur. Tapi kalau saya mencoba melihatnya dari teori, maka hal ini sebenarnya pernah terjadi pada tahun 1962 lalu, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet hampir perang, di mana pada saat itu Uni Soviet berhasil menempatkan peluru kendali di Kuba yang berjarak hanya 100 mil dari Miami atau Amerika Serikat. Ini adalah literatur standar dalam hubungan internasional dalam buku yang berjudul The Essence of Decision, Cuban Missile Crisis. Jadi intinya saat itu hampir sama dengan sekarang. Sama-sama perang dingin, cuman sekarang pergeseran perang dinginnya enggak begitu jelas. Kemudian yang kedua adalah pada saat itu, Ya, kalau kita kembali dulu melihat serangan yang dilakukan Iran kemarin itu terhadap Israel. Di sini kan kita lihat hanya Iran yang menyatakan sepertinya berani gitu loh untuk menyatakan kepada Israel, yang di sini perannya seperti menggantikan peran Dewan Keamanan PBB yang saat ini juga tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap Israel. Betul, PBB sekarang adalah impoten. Mereka harus restrukturisasi. PBB sudah umurnya dari tahun 45 sampai sekarang, itu sudah hampir 70 tahun, sudah sangat-sangat tidak menggambarkan keadaan dunia yang nyata. PBB tidak lagi menggambarkan, pengambilan keputusan di PBB, di Majelis Umum, tidak lagi menggambarkan misalnya luas negara-negara dengan luas penduduk, negara-negara dengan jumlah penduduk terbanyak, kemudian negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi, dan negara-negara yang berperan serta dalam pembangunan dunia. Tidak. Karena itu tepat sekali Bung Karno pada tahun 1961 itu berbicara di Majelis Umum PBB dalam sebuah dokumen berjudul To Build the World Anew. Beliau menyarankan reformasi PBB. Maka ini adalah tanggung jawab dunia untuk melakukan reformasi di PBB. Karena PBB tersebut tidak mampu menjalankan fungsinya. Kalau PBB diam seperti ini, maka ada potensi Perang Dunia Ketiga bisa terwujud, di mana Iran sudah mengatakan, serangan kami kepada Anda itu sudah selesai. Kami sudah membalas kematian tokoh-tokoh kami, dan kalau Anda ingin lebih dari itu, kami siap. Dan ini yang dikhawatirkan, karena Iran masih memiliki stok peluru kendali dengan kualifikasi yang lebih tinggi daripada rudal Fateh 1 dan rudal Fateh 2 kemarin. Iran masih memiliki EMAT, nama peluru kendalinya EMAT, dengan hulu ledak 750 kilo, kemudian peluru kendali dengan nama Gadar, dengan hulu ledak 650 kilo, kemudian peluru kendali Haibar dengan hulu ledak 500 kilo, dan peluru kendali Shahab 3B dengan warhead 700 kilo. Maka Iran ini tampaknya benar-benar siap begitu. Dan ya, sekarang bola di tangan Israel. Apakah Israel akan menyerang balik atau tidak? Dan Amerika Serikat memberi kesan, mereka akan bersama dengan Israel dengan catatan Israel tidak menyerang instalasi nuklir Iran. Tentunya kita, Amerika Serikat dan dunia barat itu sadar bahwa kalau sampai terjadi perang nuklir atau kalaupun terjadi meledaknya fasilitas nuklir Iran, maka dunia akan menghadapi kembali Chernobyl, di mana akan terjadi selanjutnya lebih buruk dari itu. Bahkan kita bisa mengantisipasi terjadinya nuklir winter atau musim dingin yang berkepanjangan di seluruh dunia, dan ujung-ujungnya adalah umat manusia yang punah dan lingkungan hidup yang tidak bisa di tinggali lagi. Jadi tampaknya Amerika Serikat masih menahan diri. Beberapa waktu yang lalu juga Presiden terpilih kita, Pak Prabowo, mengatakan ini kan semuanya bisa mengarah ke Perang Dunia Ketiga ya, sehingga Indonesia sebenarnya juga harus siap untuk mengambil langkah. Nah di sini bagaimana Indonesia bisa berperan untuk mencegah ini? Dan kalau misalnya PBB saja, seperti tadi juga Dewan Keamanan sudah impoten, nah di mana di sini letak peran kita? Dan siapa sebenarnya orang-orang yang bisa akhirnya menghentikan sehingga kalau Israel akan melakukan serangan balasan yang besar, tadi Anda katakan salah satu caranya itu dengan nuklir kan, berarti kan ini akan semakin kita nggak bisa membayangkan kalau ini terjadi gitu. Kalau saya melihat teori ya, maka Iran itu punya kabinet perang. Cuman kabinet perangnya ini apakah kepala negaranya ingin benar-benar perang atau tidak? Kemudian Israel, yang kedua, Israel juga memiliki kabinet perang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu, dengan nama kabinet perang itu adalah Hamid Bahon. Jadi kira-kira itu kitchen kabinet. Kita sama sekali buta
dengan siapa yang mengambil keputusan selain kedua pemimpin kedua kepala negara tersebut, kepala negara Iran atau presiden Iran ataukah Benjamin Netanyahu. Idealnya kita juga mengetahui kira-kira siapa tokoh-tokoh besar atau lima besar yang bersama mereka. Sebenarnya opini dunia sebenarnya bisa menekan kepala negara masing-masing dan juga kabinet perang tersebut agar bersikap lebih rasional. Dan kembali kepada Indonesia, saya akui saat ini di antara negara-negara di dunia hanya Indonesia yang punya kemampuan diplomasi langsung kepada PBB dan juga diplomasi kepada kekuatan-kekuatan regional. Cuman masalahnya bagaimana mungkin kita bersikap adil di tengah kalau kita memiliki hubungan dengan Iran tapi tidak dengan Israel. Dan untuk itu pemerintahan baru Indonesia hendaknya memiliki ijtihad atau upaya lebih lanjut dengan melakukan kontak-kontak dengan Israel secara tidak formal. Jadi dengan demikian kita tahu persis apa yang sedang terjadi dan dengan demikian Indonesia membuat langkah-langkah strategis untuk meredakan perang ini. Karena bagaimanapun juga ini berpotensi bahasa teknologinya adalah mutually assured destruction. Kita semua akan mati atau bahasa Jawanya mati siji mati kabeh. Semua akan mati sebelum hal ini terjadi. Saya sangat berharap Presiden yang baru Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam hitungan jam setelah nanti dilantik dan mengumumkan ya, dan Indonesia pernah melakukan itu ya Pak di waktu lalu ya. Bung Karno pernah melakukan itu di mana beliau langsung berbicara di Majelis Umum PBB dan dokumennya sekarang bernama Memory of the World. Itu disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu secara detail Bung Karno sebenarnya mendesain dunia ke depan itu sebaiknya bagaimana dan anggaran yang digunakan buat senjata pemusnah massal itu sebenarnya akan lebih bermanfaat digunakan untuk tujuan-tujuan pembangunan dan kemanusiaan. Saya sangat berharap Pak Prabowo dapat mengambil hikmah dari perjalanan diplomatik Presiden Sukarno tersebut. Ya baik Pak Reza Syah, terima kasih Pak atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Reza Syah.